Wah, ini ada sukun loh, nggak tahu udah mateng belum. Jiwa mak-makku meronta-ronta. Aku manggis rasa sultan. Ada yang nanya ini rasanya kayak gimana? Susah apa nggak cari daging halal di sini? Ini teripang. Kalian pernah makan ini nggak? Ini sampuku. Halo. Halo semuanya. Apa kabar? Welcome back again ke channelnya kita. Joshonya lagi di bawah, dia nggak mau masuk video katanya ya. Oke, giveaway alert teman-teman. Jadi video setelah ini kita mau buat giveaway ya teman-teman ya. Stay tune teman-teman. Ini hari ini kita mau belanja untuk persiapan Chinese New Year teman-teman. Yes. Oke, okay? Kongsi. Little angpao ya. Yeah? Oh ya, yeah, little angpao for the giveaway ya untuk teman-temannya. Oke, okay, sekarang kita mau belanja untuk persiapan Chinese New Year yang kita Imlek. Jadi temenin kita belanja yuk teman-teman. Let's go. Let's do it. Ini mau okay. Tuh di video. Want to put it up? Ini H-Mart yang kita pergi tuh berbeda dengan yang biasa kita pergi teman-teman. Okay. Tuh Daddy juga udah bawa bagnya sendiri karena di sini udah. Oke. Okay. Plastic free gitu ya, kalau untuk mau belanja gitu kita kena cas teman-teman. Joshua nih sekarang nggak mau dipegang gitu, mau jalan sendiri dia. That way follow Daddy honey, follow Daddy. Let's go, ambil trolinya dulu. Semoga banyak promo ya hari ini. Wow, it's matching honey. What's that? It's matching. Yeah. Red, kongsi. Kongsi, that's right. Your favorite color too. Yes. Ooh, okay, oops. But... Wow, they have a lot of seaweed. Oh, banyak mie. Wow, ini besar banget. Oh iya, tetanggaku mau suruh aku ajarin buat mango sticky rice, teman-teman. Kita cari mangonya ya. Oke, okay, Joshua ngeliat apa tuh? What do you want? You want pear? Oh, mereka ada sirsak loh. Wah, sirsaknya kecil banget. Wah, ini keras banget. Keras banget, teman-teman. Udah kuning tapi keras loh dia. Ya, panennya nggak masak pohon gitu ya. Hai, Josh. Mau apa? Daddy. Oh, mau Daddy. Daddy apa? Daddy. That's not the mango. Oh, no, I want green mango. I haven't okay. had mango for a long time. I want my wife's favorite dish. Okay. One of my wife's favorite dish actually. It's kan okay. Mami udah pernah share resepnya teman-teman. This one okay, I think. It's the black. Yeah. Oh, it's fine, honey. It's okay. Okay. I have two. Is that alright? Dua. Alright, dua. Oh, it's mango. Actually cheaper. $4 now. Yeah, coming in season, right? Uh-huh. Wah, ini ada jambu nih teman-teman. Jambu apaan ya? Kayak kecil-kecil gitu tapi premium. Ini ada jeruk kimquat nih teman-teman yang bisa dimakan sama kulitnya. So we can eat this with the skin too, right? I don't know. 458. Tengoklah dia, ha, tengoklah dia. Josh. Lagi promosi tuh. Dari $5 jadi $3. Apa, Nak? Sini, Nak. Iya, mau dua ah. Perasaan ini ya, kalau aku makan dulu tuh dia nggak manis, nggak kayak yang di Indonesia itu manis banget teman-teman. Aku nggak pakai plastik deh, gini aja ya. Terakhir aku makan durian itu kapan ya? Waktu almarhum bapakku masih ada. Ini aku mau beli sayur kailan. Dia nggak ada yang baby kailan ya. Sejujurnya aku lebih suka baby kailan gitu. Tapi ini fresh sih, nampak fresh. Itu yang di bawah. Nah, tengoklah dia ya. Naik turun. You got it? Okay, di sini enak banget sih H-Mart-nya. Tuh. Kayak rapi banget. Bersih ya teman-teman ya tuh. Ini sayur apa? Oh, ini sayur ubi rambat. Nah, ini sawi ya. Ini aku mau buncis teman-teman, tapi nggak mau banyak ya. Ini mah kebanyakan. Kalau kebanyakan mau bazir.
sambil pilih-pilih juga nih. Ini bagus nih, muda-muda nih teman-teman. They look pretty good, baby. Yeah, they're pretty young, right? Yeah. Aku pengen nanam buncis deh tahun ini, teman-teman. Karena lebih sering dipakai buat numis-numis atau lalapan gitu kan. Kalau sawi manis satu deh. Nih. Bagus nih, teman-teman. Ini ditumis biasa aja udah enak banget. Ini manggis. Iya, ini manggis. Manggis rasa sultan, teman-teman. $13 per setengah kilo. Mahal banget. Ini kita nggak beli dulu ya. No, no, no. Ini ada nanas pink, teman-teman. Tapi di sini mahal banget. Lebih murah itu di Vietnamese store. Tuh, $6 nih. Vietnamese store setengah harganya, Bo. Dan utuh lagi. Hold on. Daddy gonna open it, alright. Now, I want you to pick 5 potatoes. 5. 5 potato. What? That's very small. I need bigger one, honey. 2. Pick besar. Ah, that's fine. It's okay. Okay, okay, okay. You can do it. 3. Slowly, slowly, slowly. Slowly, slowly, slowly. Mana lagi? 3. This one is 4. That's 5. That's all we need. Pick more, because it's kind of smaller than I expected. 7. 7. 8. Okay, bye. Perfect. Thank you. 8 potatoes, that's right. Rapi banget ya susunan kentangnya, teman-teman. Estetik gitu. Suka aku liatnya, teman-teman. Tadi kan potatoes, teman-teman. Ini jeruk semuanya satu deret loh. Ini ada jeruk cara-cara. Ada harganya 2 buat $3 nih, teman-teman. Alright. Dah, ini aja dah. Kita nak beli daun ketumbar. Tuh, teman-teman tuh. Wah, ini panjang banget hari ini nih. Aku suka loh H Mart di sini, lumayan bagus. Ini kita 2 ya. Satunya 79, teman-teman. What else? Carrots. Ini carrots apaan? Besar banget. Parah. Yummy, yummy, besar banget carrotsnya. Kita butuh 1 carrots. 2 deh kayaknya. Di rumah masih ada dikit sih. Ini aja deh. Nih. Terus cabe mau buat sambal, teman-teman. Kok banyak yang udah item-item ya, nggak fresh gitu. Tuh, look honey, a lot of black one. They're not really fresh. Di belakang-belakang tuh agak fresh sih tuh. Tuh, teman-teman tuh. Tuh, honey. Nih, yang ini agak item dia. Ambil 2. Sama ini satu lagi, cabai hijau. Ini yang cabai hijau berapa ya? $3.17. Squash. Wah, ini ada sukun loh. Nggak tahu udah matang belum ya sukunnya tuh. Iya, ini sukun namanya breadfruit. $2. Pengen coba per ini. LB. Per LB ya. Kecil banget ya. Dulu aku pernah beli, isinya tuh nggak bagus gitu loh. Ini kayaknya belum matang, nggak empuk kayaknya ya. Oke. Okay. Ini mami butuh leek. Nanti mau masak sup. Ini berapa? Per LB $5, mahal juga ya. Beli 2 aja, Nak. Ini gede banget. Woi, 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 woi. Woi. Bukan ini. Udah mami pilih sini. 2 ya. Ah, ini sini. This one here. Help mommy here. Ini green onion lagi diskon, teman-teman. Kita mau beli agak banyak kan ya. Mau beli berapa ya? Karena aku mau buat hekeng. Tuh. 4 aja deh, $2 di sini. Sama mau beli 1 kunyit. Joss, ayo Nak. Mereka ada peel garlic, $20. Jadi nggak repot-repot lagi nih. Ini berapa?
398. Lumayan juga ya. Mau satu toge. Kalau ada toge tuh enak, kita bisa tumis-tumis kalau lagi malas masak kan. Tumis apalah, mie goreng, buat mie goreng, nasi goreng kah apa kayak. Murah meriah, Bo. Ini ada garlic lebih murah dari yang udah dipil tadi, teman-teman. Aku beli ini aja lah ya. Jiwa mak-mak aku meronta-ronta. Dua. Sama butuh ini nih, jahe. Aku suka masak ini, banyakin jahe pas musim dingin. Apa? Oke, harus dia loh. Thank you, Joshua. Oke. Ini kita butuh bawang merah, teman-teman. Bawang merah yang kemarin kita beli banyak-banyak itu, sebenarnya aku mau buat bawang goreng, tapi kepake buat masak rendang ya. Ini ada yang nanya, ini rasanya kayak gimana? Ya pasti yang di Indonesia dong lebih wangi ya, kalau menurut aku, teman-teman. Yang kecil-kecil gitu tuh, yang bawang Jawa tuh lebih wangi, lebih aromanya lebih manis gitu daripada yang ini gitu. Kalau ini jujur enggak loh, teman-teman. Makanya aku biasa masak kasih banyak banget. Ini aku mau buat bawang merah goreng. Mau kita pilih nih, cak nih. Nuh, udah sebegitu banyaknya. Yuk. Tuh teman-teman, ada kelapa. Yang mana lebih bagus sih, yang warna ini atau ini, teman-teman? Komen dong. Nah, di sini ada durian juga yang frozen lebih murah daripada yang fresh tadi tuh. $5. Hai, let's go. Let's go. Apa? Snow. Bukan snow, itu apa namanya? No, that's not snow. Bukan snow. Ice. It's ice. Iya, yeah, ice. Ayo. Ah, tutup, tutup, tutup. Babe, he said it's a snow. Macam mana kau ni? It's ice, buddy. Ice. Let's go, go, go. Go that way. Ini kayaknya H-Mart-nya masih baru banget ya. Itu bersih banget. Oke, kita mau cari apa? Mie So-un, teman-teman. Tuh. Mie-nya kita masih ada, kemarin cuma makan sebungkus doang. Ini H-Mart yang di Maryland. Oh, so much Indomie. What? They have a lot of Indomie. You want some? No, I don't usually eat it, but they just have a lot. Special chicken flavor. Okay, you want that? No. Oh, hey. Just pointing it. Turn to the right, please. Oh, just keep going. Ini. Okay. Go, yeah, right here. We have people behind us, come on. Come on. Ini dia nih, mie So-un-nya kita butuh dua. Oke. Mie. From the back. Yeah. Dari belakang dia, teman-teman. Udah kayak orang Asia juga dia belanja. Ayo. Okay, can push it. Oh, mau dia gi yang push. Nih ada kue tiaw kering, teman-teman. Saya butuh satu. Nice. 249. Nih teman-teman, abonnya ini semuanya abon babi loh, teman-teman. Nggak ada yang ayam. Jadi kalau teman-teman mau kesini harus bawa dari Indonesia, teman-teman ya. Oh, they have the pandan. Ada rasa durian. Oh, pandan cuma aku udah ada sih pandan. Coba ada yang warna lain ya. Ah, ada pewarna Indonesia tuh. Nih. Merek ini nih, tapi aku pakai yang putih untuk shabu-shabu, enggak ada. Enggak ada dijual. Oh, Josh. Apa kau buat, Josh? Hah? Apa kau buat? Ayo, keep going. Aku pakai plum sauce ini, teman-teman, buat mango chicken-nya aku. Joshua sama Daddy mau go pipi dulu, teman-teman. Nah, kebetulan ini nih ada yang promo nih, teman-teman. Aku mau ambil. Sisa satu doang. Lanjut ya, kita. Aku mau satu minyak wijen. Ini lagi promo tuh, teman-teman. Lumayan, kan? Satu. Ayo kita ke bagian frozen aisle-nya, teman-teman. Gede banget tuh. Sampai ke belakang melingkar lagi sampai ke ujung, teman-teman. Sampai satu bangunan nih. Es krim mochi. Aku nggak suka mochi.
Kita lihat ada apa aja di sini ya. Ini barang Meksiko nih. Makanan Mexican. Pepper leaves. Kebetulan puas teman-teman. Mau ambil yang warna putihnya ya. Belum puas dua. Aku mau ambil satu kelapa parut. Harganya $5 teman-teman. Ini ada strawberry roll cake. Mau cobain. Nah, ini yang Japanese punya teman-teman. Ini ada topoki teman-teman. Dulu aku pernah makan topoki waktu aku bawa tur ke Korea. Tapi yang goreng gitu, yang street food di Myeongdong itu loh. Enak banget. Hai. Tuh, mereka ada di sini tuh. Hai. Mami. Iya. Hei. Mami cium dulu, mami cium dulu. Sayang. I love you too. Sweetnya anakku nih. Oh. Ini ada Korean apa nih? Corn dogs. Mau ini, mau cobain teman-teman. Untuk snack-snack. Yummy. Ada fish cake. Tofu lagi discount teman-teman. Ini ada beef ya teman-teman. Ada yang nanyain halal apa enggak? Susah apa enggak cari daging halal di sini ya? Sejujurnya tuh jarang banget ada yang tulis halal sign gini ya teman-teman tuh. Kalau ini yang di H Mart ya teman-teman, ini enggak ada halal sign-nya ya tuh. Jadi untuk teman-teman muslim mungkin ada tempat khususnya kalau mau cari halal beef-nya gitu ya teman-teman. Nah, yang ini aja enggak ada tuh. Mungkin ini ada, mungkin mereknya beda-beda kali ya. Nah, ini juga enggak ada. I am looking for halal sign because one of the friend, our friend is asking, is that hard to find the halal meat here? It is. Yeah, agak tidak gampang ya mendapatkan daging halal di Amerika, teman-teman. But I'm sure they have it somewhere. Yeah, mereka pasti ada. Just not here. Mungkin di toko Turki, something like that ada kali ya, teman-teman. Hah? Oh? Sisamo? Ya, it's fish. Ini yang dimakan cipung bukannya? Ikan sisamo. Benar nggak? Benar nggak sih sisamo? Ini yang banyak telur itu bukannya, teman-teman? Cobain ya. Iya, yeah, you told me. Iya, iya. Semoga nggak jong deh ya, cobain ya. This is the fish that, you know, I've been looking for. You've been looking for that fish? Yeah, it says sisamo. Ini ada scallops. Jujur aku sukanya scallops-nya tuh yang lebih kecil gini. Ini ada 10.22 harganya. Ini mau aku masak sup aja untuk Imlek nanti ya. Yang fresh aja. 10.22. Oh, monster crab ialah. Aku ketemu apa namanya? Hai sim. Nih, teripang. Kalian pernah makan ini enggak? Tapi kok ini kayak hitam banget ya. Kecil banget what ya. What is that, baby? Say hello. Lagi nge-vlog ini. Ini sampuku. Lagi mau mandi nih. Ini aku mau nanya sampuku apa? Hoisema, ada Hoisema. Ju Hoisema. Eh mana tadi? Nih, kayak hai sandwich yang mau sampu. Dia beku. Dia beku. Nih kayak gini. Gian se, kayaknya kecil banget. Bagus gak ya? Dia beku. Tebal kah? Ini macam mana tahu dia tebal ya? Dia soalnya beku. Sese nyonga, gian boy thai ya? Oleh ya, diajak lah ho. Terima kasih. Bye bye. Nanti lagi telepon ya. Aku telepon bibiku teman-teman. Yang aku bilang dia pintar masak itu Samgu nih tuh ha.
aku dibilang beli dikit aja nggak apa-apa lah katanya kan. Udah, ini mau serai teman-teman tuh. Kan harganya naik kan $5 kan kemarin tuh. Harusnya beli banyakan tuh kita ya. Satu aja lah, mahal dia. Woi, 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 woi. Stop, stop, no. Banyak pencobaan, no. Okay. Oh, you gonna put it up there? Help, okay. Lady. Thank you. Let him put it up there. What is this? That's Japanese roll cake. Okay. Look at him, look at him. Be careful, be careful. Thank you, honey. Look at him. He's trying to help. Yeah. Oh, thank you, Josh. Yep. Look at him. Kita sudah selesai belanja. Ini totalannya, teman-teman. Tuh, ini udah sama pajak 6% ya. 184.81. Alright, kita ke mobil dulu. Okay, Daddy, take it because it's heavy, okay? Mau bantu juga. Ayo, sini. Oh. See, they're heavy, right? Oh, berat ya. Oh. Ini baru cuci mobil dah, kotor lagi tuh. Ah, mami. Duh. Jeez. You okay? You okay, buddy? This one. Okay, bud. Say thank you. Watch out, ready? It's gonna come down. Watch out, watch out, watch your head. Thank you, He's Joshua. Like, I can't watch my head. I'm closing it. Okay. Okay. Woo! Okay. Success. Success. Yes. Spending money. Done means we're successful. Okay, kita udah selesai belanja untuk menyambut mertua dan menyambut Imlek ya teman-teman. Ini nggak banyak daging yang kita beli karena nanti udah mau dekat hari H, masak baru aku beli dagingnya gitu ya teman-teman ya. Okay, ini sekarang kita udah mau pulang. But anyway, untuk giveaway, giveaway itu nanti kita akan umumkan itu prosedurnya bagaimana di vlog selanjutnya ya teman-teman. Semoga berhasil dan pantengin terus ya vlog selanjutnya. Habis itu kita bakal live ya teman-teman, perdana live ya next time setelah vlog selanjutnya nanti ya. Oke, kriterianya di sana. Jangan lupa stay tune teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye, Josh. Okay. Ya, sip. Ini teman-teman lagi telepon Kak Elvira nih teman-teman. Say hello, Kak. Aku nitip beli barang sama Kak El. Thank you udah mau direpotin. Hey, udah repot lah. Aku nggak sabar. Sudah datang. Si mami cowok datang ya? Iya, iya. Sip. Nanti lah kita keep in touch. Mari aku pun makan dulu. Iya, thank you. Kakak mau pun ambil lah satu, nggak apa-apa. Oke. Borong.